Dan ya teman-teman, bagi sama saya di sini saya akan mencari mouse ya, bukan meracik PC. Di sini saya akan mencari mouse, membeli mouse untuk diri saya sendiri sih, bukan untuk meracik PC. Karena meracik PC ya minggu depannya lagi lah. Kenapa saya ingin membuat konten membeli mouse? Dikarenakan saya ingin membeli atau bereksperimen lah dengan harga termurah di Tokopedia. Saya itu tanpa sponsor dari Tokopedia ya. Saya itu emang inisiatif sendiri untuk membelinya dan juga bereksperimen. Nanti kalian juga tahu sendiri lah eksperimennya bagaimana. Di sini saya tuh ingin mencari mouse-nya Satis, Satis yang sudah saya pakai ini ya. Ini adalah Satis mereknya Skite. Kenapa saya membeli mouse? Karena ini sudah double click 2 tahun, sedangkan garansinya yaitu 1 tahun aja sih. Jadinya ya nggak masalah kalau menurutku. Ini juga masih awet sampai sekarang. Cuma double click dikit-dikit sih. Maka dari itu saya tuh mencari mouse lagi yang sama, dikarenakan saya itu sudah nyaman dengan Satis yang mereknya Skite ini. Saya juga tanpa sponsor dari Satisnya ini ya. Saya tuh membeli sendiri karena sudah nyaman dengan ini, tidak bisa move on dengan mouse lainnya. Sebenarnya saya tuh punya mouse MSA satu lagi lah buat cadangan lah untuk mengganti mouse-nya ini ya. Tapi dia tuh pada saat main game dia tuh sering keangkat-angkat, dikarenakan dia tuh lebih kecil daripada mouse-nya ini. Mouse-nya ini kan agak besar sedikit ya. Jadinya sudah terbiasa dengan mouse-nya yang ini, kalau pakai mouse-nya yang MSA dia tuh terangkat-terangkat. Jadinya nggak enak buat main game. Maka dari itu saya itu membeli yang mereknya sama, Satis Skite, tetapi beda toko daripada yang dulu ya. Ya karena saya akan bereksperimen dengan harga yang termurah, pasti kalian juga agak bingung ya. Tetapi saya itu sudah membeli barangnya tapi belum saya unboxing. Barangnya ini ya, ini barangnya. Saya membelinya di Tokopedia ini, oh di sini ting, ini ya. Ini barangnya sudah datang tadi jam 10-an atau jam setengah 11. Maka dari itu saya membuat video dan juga saya unboxing habis ini. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah dia, tinggal diklik seperti itu, klik subscribe-nya. Dan kita lanjutkan saja, kita akan mencari mouse-nya Skite ini ya. Sudah saya ini tinggal paste di searching nih. Ya, di mana harganya rata-rata itu di Satisnya resmi dia itu 250.000 kalau di Satisnya resmi. Kalau di toko-toko yang sudah terkenal seperti COC atau yang lainnya dia itu rata-rata harganya 225. Kalau dulu saya itu membelinya 2 tahun yang lalu sekitar 210 kalau nggak salah, pas diskonnya di mana ya? Di sini kayaknya, di toko ini mungkin, di Hans Computer kalau nggak salah ya. Aku juga lupa, udah 2 tahun yang lalu. Tetapi pada saat ini saya itu membelinya harga paling murah, yang tidak wajar, yang dimana saya klik paling terendah. Dan di sini kan ada harga-harga murah di sini ya. Tetapi saya itu membelinya harganya 158.900 atau bisa dibulatkan 160.000 di Yogyakarta di Leveret Store. Saya itu juga tidak tahu ini tokonya siapa, tapi saya itu memang iseng-iseng aja membeli dikarenakan dia itu paling murah harganya. Ini juga ada yang paling murah tapi beda ya, kalau yang ini kan second. Anda bisa cek sendiri, buka bekas, no minus dan juga aman semua, cuma kotor sedikit. Tetapi kalau yang ini dia itu baru ya, baru, dan juga sini deskripsinya semua. Dan saya juga sudah apa itu diskusi di tanggal 11 kemarin, Anda bisa lihat di sini ya, 11 Januari jam setengah 11 juga sama. Ready baru, jawabannya yaitu ready gun, jamin baru, dijamin baru, pengiriman H+1 ya. Oke. Saya sudah membelinya dan tadi barusan datang ini barangnya. Nanti saya unboxing habis ini apakah real atau tidak dengan yang ada di deskripsi maupun gambar ini. Harganya sangat murah sekali sih, 160.000. Ya kalau bisa dibilang dia tuh untung banget sih ya. Harganya terpaut 60 ribuan kalau dibandingkan dengan yang ini ya, yang toko-toko yang sudah terkenal lah di Jakarta lah. Terpaut 60 ribuan. Kalau dibandingkan dengan toko ofisialnya dia kan 250, ya terpaut 90 ribuan lah. Jadinya saya ingin cepat-cepat membuka ini ya. Apakah real atau tidak? Apakah sama dengan yang saya punya 2 tahun yang lalu atau tidak? Ya seperti itu. Takutnya sih kalau KW nggak ada ya, kalau KW Satis KW itu. Kalau KW itu biasanya merek-merek Razer sih. Kalau Satis masih belum ada kalau menurutku. Sedangkan yang ada di sini, dia itu kan harganya second-second semua sih, 180, 183, 190, 200.000 lagi. Dia itu barang-barang second. Nih, bekas ya. Bekas 1 kg beratnya, mantap. Di sini juga bekas semua. Tetapi yang anehnya dia tuh baru 160.000. Anehnya seperti itu ya. Jadinya saya ingin mencoba beli ini dan saya habis ini akan mengunboxing ini apakah real atau tidak di bagian dalamnya, apakah real atau tidak isinya. Sebagai bukti saya membeli ini, saya akan kasih contoh di pembelian. Nah, ini ya,
dan sini belum saya pijat selesai ya, karena ya takutnya ini barangnya ya bisa aja ya batu bata, ya nggak mungkin lah, tetapi paling atau enggak seri lainnya Satis yang inilah, takutnya seperti itu. Maka dari itu saya tuh membeli aja buat eksperimen. Kalau misal sesuai dengan barangnya, berarti itu rekomend sekali tokonya. Nanti saya akan kasih link di bawah. Kalau misal tidak, saya tidak kasih link di bawah. Silakan cari aja di sini. Sudah saya kasih gambarannya. Kalau misal tidak rekomend, kita lihat pesanannya tadi ini ya. Di sini kita lacak. Dia tuh ini udah diambil jam 11 kurang 20, 14 Januari. Sedangkan ini tanggal 14 Januari saya buatnya ini ya, 14 Januari. Kalau tidak percaya, saya kasih tahu ini di 14 Januari jam 12.27 saya membuatnya. Saya buka lagi, set, ya seperti itu. Nih tokonya di sini sama kan tokonya kan, Left Red Store. Kita lihat produk sekarang sama aja sih tokonya. Nih, dan saya akan mengunboxing ini. Apakah realitas sama atau tidak? Kalau misal tidak sama, saya akan komplain di Tokopedia-nya. Ya jadinya uang saya kembali lah. Ya iseng-iseng lah seperti itu. Dan kita lanjut ke kamera unboxingnya. Dan ini barangnya, saya akan unboxing aja langsung. Dan apakah sama seperti ini atau tidak, ini boxnya yang saya punya 2 tahun yang lalu. Sebagai perbandingan lah, juga ada garansinya atau tidak original Satis. Kita akan bandingkan aja. Kita buka dulu di bagian sini aja. Kita buka. Oh, Lazada. Oh, ini buat itu biar supaya lebih aman, tapi kok udah agak kempes ya. Ini barangnya tak kosong, saya buang aja. Kok agak beda ya. Bentar, kita buka dulu. Mungkin ini bisa aja apa tuh seri yang baru, apa tuh boxnya yang baru mungkin. Kan ini kan udah 2 tahun sih. Kita buka dulu. Sama dong Skype. Ini buang dulu aja lah. Ini juga bungkusnya. Sama dong Skite. Ayo bungkusnya beda ya. Ya mungkin udah 2 tahun sih, mungkin beda, bisa di upgrade. Ini Tokopedia-nya harus dipotong dulu. Hampir sama, tapi beda sih ini. Iya beda. Tapi ini ada original Satisnya, cuma beda di kemasan aja, lebih bagus yang baru sih. Kalau yang ini kan kayak ada gambar macannya itu ya, mata macannya. Kalau yang ini tidak ada, yang lama sih 2 tahun yang lalu. Ya seperti ini aja, ada perbedaannya. 7 programming sama, ini sama, gaming mouse. Cuma beda di desainnya aja. Tapi kita cek ini notanya. Nah, ada nota ya, skip aja notanya. Kita buang dulu aja semuanya, biar tidak mengganggu. Dan ini buang sini. Dan ini, wah murah ya berarti ya, 160.000 udah dapat yang sama. Juga udah berdebu ya ini. Sini masih sama Satisnya dari segi samping ini. Cuma beda aja gambarnya. Ini gambarnya full semua, ini bagian depan ke atas. Sini belakangnya juga sama sih ini. Belakangnya sama juga. Ya cuma beda di sini barcode-nya. Ya seperti inilah, kurang lebih hampir sama lah. Di sini juga masih ada segel, belum dibuka segelnya, ada kartu garansinya. Ini kartu garansinya sudah saya masukkan di dalam sini. Tidak salah ya, aku juga lupa. Ini 160.000, murah banget ini. Dijual kembali malah bisa menguntungkan. Bagian sama sini juga agak beda ya. Ini segelnya ada 1, 2, 3. Ini juga sama sih 1, 2, 3. Tapi segel biasa sih. Kalau yang ini kan lebih terbaru atas Satisnya. Ya kita unboxing aja langsung. Apakah sama atau tidak. Harusnya sama sih, masih segel sih. Kita buka.
Dan oh ini lebih enak sih ini. Kalau yang ini kan bisa diangkat gini ya. Kalau yang ini kan enggak ada. Jadinya seperti itu. Kita buka apakah sama dan ada stikernya dong. Ini aku dulu nih enggak ada stikernya dulu. Bentar aku buka dulu. Ini ya, garansinya sama seperti yang ada di sini, sama. Kalau di sini yang dulu enggak ada stikernya, padahal beda banget ya yang lama sama yang dulu. Yang lama sama yang dulu ya sama aja sih. Yang lama sama yang baru ada stikernya satis, lumayan buat tempel-tempelan. Buku maduanya juga beda, lebih bagus yang ini. Yang lama saya kasih sini aja, yang lama. Yang baru belakangnya masih sama, nggak ada apa-apa. Ada stiker, ini buku panduan semua. Dan di sini mouse-nya apakah sama atau tidak? Saya udah hafal sih kalau saya, karena mouse-nya ini masih saya pasang di komputer saya yang tadi. Ini isinya kosongan ya. Kabelnya sama sih kabelnya. Kayaknya mouse ini sama aja sih, cuma beda di box-nya aja sih. Kita ambil dulu. Wow. Iya sama. Ini sama. Ini sama, ini sama semua. Sama. Ini juga sama. Ada lekukan-lekukannya di bagian sini. Di sini juga sama, ini sama. Tetapi kalau punya saya ini udah rata-rata sih. Ya, maklum lah 2 tahun. Di sini juga sama. Seperti ini. Jadinya sama semua. Kenapa saya memilih ini? Karena ini sangat enak sekali buat saya. Bukan sponsor ya ini ya. Emang saya emang beli sendiri. Wah, harga 160.000. Untung banyak dong. Ini aja dulu 200.000. Sekarang aja harganya masih 250 di officialnya. Kalau di toko-toko yang biasa terkenal 225.000. Kayaknya beli lagi terus jual lagi sih mungkin. Ini sangat rekomend sekali sih tokonya. Berarti bukan scam ya tokonya itu ya. Karena ya ada beberapa ulasan di tokonya dia juga sih. Tetapi ya barang-barang yang lainnya lah, bukan ini lah. Karena mouse-nya ini belum ada yang laku kejual. Jadinya hanya saya yang membeli dan juga ternyata wow, murah banget. Ini juga baru, segel semua. Rekomend banget. Nanti saya akan kasih link di bawah ya. Jika lo kalian ingin beli, silahkan beli aja. Saya kasih link di bawah langsung aja, dan juga ada stikernya lumayan, karena yang dulu nggak ada stikernya. Aduh, tapi nggak masalah. Dapat yang baru, pengganti mouse yang sama. Mungkin mouse-ku yang lama itu aku jual berapa ya? 50.000, 100.000, nggak tahu lah. Yang penting kesimpulannya atau intinya itu tokonya bukan scam, dan saya juga bisa dibilang untung sih mendapat barang yang sama dengan harga yang murah, dan juga ini terbaru dari segi box-nya dan stikernya. Wow. Murah banget ya tokonya ya. Kolaan di mana ya? Aku juga pengen kolaan. Ya inilah pokoknya. Jadinya itu original asli. Nih. Silakan beli aja jika lo kalian ingin membeli mouse yang sama seperti ini atau suka seperti inilah. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti videonya mengenai seperti ini mungkin ya, membeli harga yang murah tapi juga nggak tahu sih barang apa lagi. Mungkin keyboard. Tapi kalau ada sponsor ya lumayan sih kalau dapat sponsor ya. Seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton. Buset, murah banget nih. Mantap.